Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas sebuah penemuan oleh astronom, yaitu bintang terjauh yang telah teridentifikasi. Nah, kepengen tahu kan bintang terjauh yang ditemukan ini dan bagaimana karakteristiknya? Nah, sebelum kita lanjut penjelasan terkait bintang ini, jangan lupa tekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Sebuah studi baru menemukan bintang tunggal terjauh yang pernah terlihat. Bintang ini berasal dari kurang dari 1 miliar tahun setelah kelahiran alam semesta dalam Big Bang. Ilmuwan menduga, ini mungkin menjelaskan bintang-bintang paling awal di alam semesta. Para ilmuwan menjuluki bintang itu Earendel. Nama itu diambil dari suku kata Inggris kuno yang berarti bintang pagi atau cahaya yang terbit. Earendel, yang sebutan teknisnya adalah WHL0137LS, setidaknya 50 kali massa matahari dan jutaan kali lebih terang. Bintang yang baru ditemukan ini terdeteksi oleh teleskop luar angkasa Hubble LHASA sangat jauh. Cahayanya membutuhkan 12,9 miliar tahun untuk mencapai bumi. Hal ini tampak bagi kita seperti ketika alam semesta berusia sekitar 900 juta tahun. Hingga saat ini, bintang tunggal terjauh yang terdeteksi ditemukan oleh Hubble pada tahun 2018. Ada ketika alam semesta berusia sekitar 4 miliar tahun atau 30% dari usianya saat ini. Temuan ini memberikan kita kesempatan untuk mempelajari bintang secara rinci di alam semesta awal. Biasanya, bintang cemerlang Earendel tidak mungkin terlihat dari bumi mengingat jarak yang sangat jauh di antaranya keduanya. Sebelumnya, objek terkecil yang terlihat pada jarak yang sangat jauh adalah gugusan bintang yang tertanam di dalam galaksi awal. Banyaknya detail tentang Earendel masih belum pasti, seperti massa, kecerahan, suhu, dan jenisnya. Para ilmuwan bahkan belum yakin apakah Earendel adalah satu atau dua bintang. Kebanyakan bintang bermassa seperti Earendel biasanya memiliki pendamping yang lebih kecil dan redup, serta ada kemungkinan bahwa Earendel mengalahkan pasangannya. Para ilmuwan bermaksud untuk melakukan pengamatan lanjutan dengan teleskop luar angkasa James Webb NASA yang baru-baru ini diluncurkan untuk menganalisis cahaya inframerah Earendel dan menjabarkan banyak fitur-fiturnya. Informasi tersebut pada gilirannya dapat membantu menjelaskan bintang-bintang pertama di alam semesta yang terbentuk sebelum alam semesta dipenuhi dengan unsur-unsur berat yang dihasilkan oleh generasi-generasi berturut-turut dari bintang-bintang masif. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait bintang Earendel, bintang terjauh yang ditemukan teleskop Hubble. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.